susah banget dibuka. Ay, gua mau ngetes sound. Yo cuy, balik lagi sama gua dan kali ini gua bakal tes sound DX series kemarin-kemarin ya. Yang bakal gua tes sound kali ini adalah DX Kamen Rider Zero One series, terutama progress key-nya ya. Progress key-nya selihat dari segini, gua bakal tesnya di Suit Tracer ya kali ini ya, karena di Zero One Reaper kita Zero One Hoppers udah pernah, tapi ntar progresi yang ada di sini kita bakal tes juga di Zero One Reaper ya. Bisa kita lihat sini ada Biting Shark, Lightning Hornet, terus Freezing Bear. Terus ini ada Flying Falcon, ini buat Kamen Rider Jin juga ya kalau salah ya. Terus ini ada Dynamic Lion, ini by the way CT ya, bukan DX ya, tapi bisa di scan kontak. Ini juga ada si Racing Cheetah. Terus ada si Flaming Tiger dan Punching Kong. Nah, terus ini ada ini juga nih, Rampage Gatling. Rampage Bullet. Ini ada Assault Hawk juga. Nah, dan ininya nih, ini apa sih namanya? Lupa gue nih, kayak apa ya? Signing Assault Hawk. Ntar kita bakal coba di Signing Assault Hopper ya. Di Rising Hawk. Ya pokoknya yang si from si Zero One yang pakai ini juga. Karena waktu itu kita tes yang Hopper series nggak ada ininya ya. Oke, dan ini ada si Shooting Wolf yang udah dipasang di Soft Riser, oke. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke bagian berikutnya. Kuy. Oke, di depan kalian udah ada si Suit Tracer ya. Dan kita bakal coba form-form dari Kamen Rider Vulcan dan Valkyrie. Ini si base formnya itu Shooting Wolf. Kalau Vulcan, ability-nya Bullet. Kalau si Valkyrie, Racing Cheetah, ability-nya Dash. Oke, pertama sebelum mulai kita bakal nyalain dulu Soft Riser. Ini kita coba dulu. Jangan langsung dimasukin ya, karena nggak bisa. Karena kalau progres itu harus ditekan ini dulu. Balet. Nggak usah kayak kesusahan kayak tadi. Ini cukup gampang kok. Shooting Wolf, tapi kayak nggak ada misalnya A Jump to the Sky to Into Rider Kick. Nih kita coba nih, kalau misalnya nggak ditekan dulu bakal gini. Oh, ada tadi suaranya apa gitu. Kalau misalnya nggak di scan dulu dia nembaknya gitu ya. Kita coba. Oke. Heboh banget ya, satunya ya.
Bullet Shooting Blast. Oke. Kita coba form keduanya. Itu Punching Call. Kayak nggak kedengeran lo kayak suara misalnya ability apa right jump to the sky turn into rider kick. Oke. Kita bakal coba assault wall. Nah, ini baru kedengeran, no chance of surviving. Aku penasaran kalau ininya dibuka gimana ya? Nih. Oh, kalau dicabut dari ini nggak ada suara fever atau apa gitu. Kita bakal coba handsinya lagi. Gue penasaran yang si assault, yang si balet ini ada suara ininya nggak ya? Tetap gak kedengeran ya. Gimana sih masukinnya? Nah, sekarang form terakhirnya. Nih, pertama-tama kalau dipencet lagi, udah rampet banget. Gathering, power rise, speed rise, ability. Speed rise, element rise, ability. Element, all rise, ability. All rise, ability. Nih, kalau diputar juga sama nih ya. Rampage bullet. Gathering, ability. Power rise, ability. Speed rise, ability. Suaranya sama aja ya, sama kalau kita nge-trigger tombol ini. Nah, kalau dibuka ini kita lihat ada apa nih? Ada wolf, ruang, tiger. Ini apa ya? Pokoknya ada shark, hornet, cheetah, eagle. Oh, ini yang King Kong nih. Punch Kong. Pokoknya ada semua disatuin di sini, cuy. Oke, kita langsung aja. Thank you.
Tuh, ada suara-suara binatangnya yang sebut-sebutin. Sayangnya jeleknya ini logo serigalanya malah kebalik, cuy. Tuh ini kayak Gatling gitu. Berarti itu nggak tahu Gathering, nggak tahu maksudnya bersatu atau Gatling ya. Coba nih. Rampage Gatling Blast. Kita coba dulu nih. Power Rampage. Rampage Power Blast. Power Rampage. Speed Rampage. Rampage Speed Blast. Oke, si Rampage Gatling itu ada power, speed, elemen, dan all rise ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke Kamen Rider Valkyrie, yaitu Rising Cheetah. Oke. Kita ganti. Nah, sekarang udah Lightning Hornet, abisnya Sun Thunder. Thunder. Incredible Sting with Incredible Force. Oke, tadi gue kelupaan ya, si Assault Wolf-nya gue pengen coba dilepas ini ya. Mana Sutraiser nih? Magnetic.
Dia jadi Magnific Blast. Oke, penasarannya hilang. Sekarang kita coba si Flying Falcon, ability-nya Wing. Ini punya si Kamen Rider Jin ya. Inferno Wings. Saya nggak ada Jaya Slash Dice ya. Tuh tadi apa kata-kata yang spread your ring to prefer to a force. Itu kayak ketutupan suara tembakannya cuy. Suara progress key-nya kalah sama suara si DX Sutrizer-nya anjir. Sekarang coba si Flaming Tiger, ability-nya Fire. Power of 100 bombs. Flaming Tiger, tadi suaranya kayak gitu ya. Oke, suaranya kayak gitu. Coba si Biting Shark, ability-nya Fang. Lumayan keren ya, dia ada apa sih, kayak suara tebasan-tebasan gitu ya, tebasan-tebasan Fang. Freezing Bear, Blizzard. Itu ada suara kayak dibekuinnya dulu ya. Nah, progress key terakhir yaitu CT-nya si Dynamic Lion, ability-nya Burst. Ini dia pencetannya di sini ya. Ini dummy doang, tunggu bisa dipencet. Burst. Nah, harus disesuaikan sama shot rise ya. Dynamiting Lion. Gak bisa dipencet lagi. Explosive force.
Nah, dia kalau si buat si Dynamite Lion gak bisa hitsatsu ya, cuma kita doang. Oke, segitu aja progress key yang gua tes buat si Shot Riser ya. Sisanya gua bakal tes di Zero One Driver. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kuy.